Assalamualaikum Ustazah Septi. Waalaikumsalam Ustazah Jilka. Terima kasih atas waktunya Ustazah Septi. Di sini kita akan membahas masalah praobservasi yang akan nanti dilaksanakan pada hari Kamis ya Ustazah Septi. Nah, berkaitan dengan pembelajaran nanti, kira-kira materinya itu apa ya? Terima kasih Ustazah Jilka karena sudah mempercayai saya sebagai mungkin di supervisi dalam pembelajaran. Nanti mohon bimbingannya kalau ada kekurangan. Rencana pembelajaran yang ingin saya ajarkan ke anak-anak itu adalah tentang teks prosedur. Jadi berdasarkan kurikulum Merdeka, TP-nya itu 4.4.2 yang artinya siswa itu peserta didik mampu memahami teks prosedur melalui mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang mereka bisa lakukan. Jadi mengidentifikasi ya, saudara. Sebenarnya ada beberapa metode yang saya buat di dalam pembelajaran nanti. Rencananya sebelum anak-anak mengidentifikasi apa itu teks prosedur, alangkah baiknya siswa itu bisa bertindak lanjut. Artinya mereka mengaplikasikan apa sih sebenarnya yang ingin dibuat. Nah, jadi situ nanti ada project learning, menghasilkan produk yang mana produk itu mereka buat, lalu mereka identifikasi langkah-langkah yang sudah mereka lakukan. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Nanti di kelas 4 ya Ustazah Septi. Ya, di kelas 4. Tujuannya nanti apa ya Ustazah Septi? Tujuan dari saya mengajarkan ini, harapannya melatih kreativitas siswa dalam hal membuat sebuah keterampilan, memunculkan jiwa kreatifnya, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika mereka mengidentifikasi sebuah teks prosedur, mereka kan dituntut ya untuk melatih dan memahami. Ketika mereka sudah memahami, harapannya mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pahami untuk bisa dilakukan. Insya Allah, berarti bukan sekedar cuma pembelajaran di kelas, tapi diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang Ustazah gunakan apa Ustazah? Strategi di sini adalah applied learning pertama, kemudian ada nantinya presentasi. Jadi ketika produk itu sudah jadi, saya ingin anak-anak mempresentasikan ini buatan saya. Kan di sana nanti mereka ada kreativitas sesuai suka mereka sendiri mengkreativikan tabungan itu. Jadi mereka nanti presentasi tujuannya apa sih mereka gunakan tabungan itu untuk apa. Nanti semoga aja dalam aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi nanti setelah membuat mereka akan presentasi untuk melatih kepercayaan diri mereka juga ya Ustazah. Mungkin cukup dulu praobservasi kita hari ini. Semoga nanti hari Kamis berjalan dengan lancar. Amin. Mohon doanya saja. Assalamualaikum Ustazah Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. 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 Semangat.
tapi bagus, Masya Allah, sudah bisa membuat yang sendiri. Sekarang kelompok 3, 1, 2, 3. Kenapa dia menjelaskan cara melipat mukena? Ya.
seragam hobi kami. Oke, terima kasih. Langkah-langkah Alex sama menjelaskan kepada ada yang oh itu kan masih nama ya. Oke, kata namanya Pak Jiri apa nak? Produser. Oke, yang lebih detailnya adalah kata jalan tepang untuk Pak Jiri. Ya, faktor syarat atau di dalam bahasa Indonesia namanya prosedur. Nah, tujuan dari praktek tadi apa tujuannya dong? Ya, tujuannya tentang melihat kukana. Agar apa jadi dijelaskan sama Lesa? Agar lebih rapi, tidak berantakan. Tapi yang berantakan. Jadi hari ini tadi Pak Jiri menjelaskan itu adalah tentang tata cara. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan prosedur atau tata cara? Ya, cara membuat atau melakukan sesuatu dengan benar. Masya Allah, cara membuat atau melakukan sesuatu dengan benar. Tepuk tangan untuk Alesa. Terima kasih Alesa, sekarang percaya dirinya. Masya Allah, ini kan tadi belum belajar nih. Lagi mau bertanya lagi, apa saja sih ciri-ciri teks prosedur? Ya, tata cara membuat tabung. Ciri-cirinya oke. Terima kasih Pak Jiri sudah menjawab dengan baik. Ada yang lebih tepat lagi ciri-ciri apa saja ciri-ciri teks prosedur? Oh ya, sedang mengandung cara untuk membuat barang. Oke, ada lagi. Oke, nanti kita akan belajar lebih lengkap ya apa itu prosedur. Tapi terima kasih kepada anak-anak ustazah yang sudah berani mengutarakan pendapatnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ustazah. Oke, ustazah melihat masih ada yang belum rapi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah mampu memahami dari video yang akan ustazah tayangkan. Anak-anak ustazah mampu menulis kata cara tersebut di dalam kertas yang akan ustazah bagikan. Jadi, memahami teks prosedur kemudian mampu menuliskan dari apa yang kalian simak. Oke, Pak Wan, permisi, kita izin. Ya, izin dulu ya nak. Nah, itu tingkat. Itu teks tentang prosedur. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya nak? Gambar bang. Mereka lagi apa? Menabung. Mereka atau lagi menabung atau menyimpan barang. Nah, seperti kalian ketahui, kemarin di pembelajaran ya, ustazah sudah mengajarkan kalian tentang masalah uang. Kemudian tentang cara menyimpan uang. Menyimpan uang kemarin ada di mana saja? Ya, ada di celengan, di bank, ada di posisi uang. Oh, yang ini di mana dia? Di bank. Apakah kalian pernah menabung di bank? Siapkan uang. Ada lagi? Habis kita mau menabung di bank, siapkan uang. Apa lagi? Berangkat. Ya, berangkat ke bank. Biasanya kalau di bank, motor atau mobil. Di bank itu di ATM. Ada tahu bagaimana prosedur di bank? Mengantri dulu. Oke, enggak terapi mengantri dulu. Ada lagi? Mendaftar. Iya, mendaftar. Apa lagi, Nak? Menyerahkan uang. Menyerahkan uangnya. Apakah benar? Nanti kita lihat dulu ya. Apa tadi yang perlu kita persiapkan untuk menabung di bank tadi? Uang. Apa lagi? Alat-alat.
misalkan kalian mau dibuka di bank, tanya kan kalau saya ingin membuka rekening atau membuka tabungan. Kemudian seperti gambar, kita akan diarahkan oleh CS, customer service. Nah, ambil nomor antrian dulu, biasanya pakai di bank. Nah, itu nomornya, tunggu panggilan sesuai nomor antrian, nomor 56, nomor 54, baru kita maju. Selanjutnya, kita akan menerima namanya buku tabungan, ATM, PIN, kuitansi, dan kemudian membayar kuitansi kepada petugas teller. Nah, setelah itu, kita biasanya akan ditawari, biasanya dijelaskan dulu, mau menabung dengan apa, baru nanti diberikan kartu-kartu tadi. Nah, baru diserahkan syaratnya ada KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Sambil menunggu, kalian nanti akan diberi form. Jadi disuruh mengisi nama, KTP, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Ketika sudah, baru nanti petugas akan mengasihkan buku tabungan, ATM, dan kuitansi tadi. Nah, kalau hilang nanti biasanya dilaporkan lagi ke petugas bank, nanti diteruskan lagi, nanti ATM kita yang terlalu dahulu nanti dihapus sama petugas bank, dibikinkan lagi sama PIN yang baru. Biasanya kalau PIN ada kehilangan, nanti lapor aja ke bank yang kalian pinjam di mana. Anak-anak boleh, ada tabungan untuk anak-anak. Nah, anak-anak ini saja. Nah, dari tadi, hello. Hai. Kelompok satu, saja kurangi bintangnya satu karena masih ada yang berbicara. Kelompok. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang apa ini? Lebih lanjut apa itu next procedure. Nah, sekarang kalian bisa membaca apa itu next procedure. Kita capai dari tujuan prosedur itu. Kemudian syarat dan perlengkapannya harusnya jelas. Langkah-langkahnya juga harusnya jelas. Jadi prosedur itu ada tentang cara membuat aturan, ada tentang cara membuat sesuatu barang. Sampai sini do you understand? Yes. Any question? No. Paham? Yes. Terus anak-anak ustaz ya? Yes. Masih ada yang bingung? No. Yes. Selanjutnya ciri-ciri teks prosedur itu apa? Baca sama-sama satu, mengulangkan kalimat kita, mengulangkan kalimat kelima, dua, menggunakan kata kerja, tiga, beri siapa yang urus, empat, menggunakan kata penghubung untuk menggunakan kegiatan atau langkah. Nah, tadi sebelum Ustazah mengajari kalian tentang teks prosedur, tadi Ustazah melakukan asesmen awal. Apa asesmen awal Ustazah tadi?
saja mau mengajarkan teks prosedur tadi. Nah, lalu bagaimana tadi kan anak-anak saja belum belajar nih, bagaimana cara menuliskan langkah-langkahnya. Tadi kan pertama harus saja suruh apa? Urutkan gambar mencuci piring dengan benar, kemudian tuliskan langkah-langkahnya. Jadi menggunakan kalimat perintah. Pertama siapkan, lakukan. Itu adalah kata-kata perintah. Menggunakan kata kerja aktif, misalkan siapkan sabun cuci piring. Lakukan, misalkan basuh piring dengan bersih. Nah, jadi menggunakan kata kerja aktif pasti langkah-langkah yang urut. Yang pertama apa? Menyiapkan sabun. Yang kedua mencuci piring dengan air. Yang ketiga menggosok piring dengan sabun. Yang keempat membilas dengan air yang bersih. Nah, jadi itu menggunakan kata kerja aktif dan juga ada kalimat perintah. Jika kalian menggunakan kata penghubung masih ingat apa saja? Atau dan mengapa kata-katanya atau kata penghubung? Dan tetapi lalu. Nah, bisa seperti itu. Kemudian ya, siapkan sabun. Kemudian sabun cucilah piring dengan air yang bersih. Setelah itu, nah itu adalah kata penghubung. Sampai sini jelas. Saya jelaskan kali ini kira-kira prosedur yang ingin saya ajarkan apa ya? Membuat tabungan atau celengan. Hari ini ustaznya ingin menampilkan sebuah video. Tugas kalian adalah yang pertama ini sesuai bukti. Pembelajaran kita TP hari ini adalah peserta didik mampu memahami teks prosedur dari menyimak video, kemudian mampu menuliskan teks prosedur itu ke dalam tulisan. Artinya, tujuannya ustazah ingin anak-anak ustazah itu memahami sesuatu dari apa yang telah dilihat, ditonton, dan didengar. Oke, kelompok 3, ustazah kurangi 1. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon disimak, kemudian nanti saja ada membagikan komentar kerjanya. Tolong disimak, setelah kalian simak, baru kalian tulis di forum tersebut. Paham? Ya. Ini rubrik penilaiannya. Mampu menuliskan langkah-langkah dari teks prosedur pembuatan celengan dari video yang ditonton. Jadi minta tolong ustazah maka ditonton dengan baik. Yang ustazah nilai, isi dari prosedur perumusan tersusun rapi dan detail. Tulisan mudah dimengerti, tidak ada kata atau huruf yang tertinggal. Bahasa dan kalimat jelas, tidak panjang lebar. Serta tulisan sesuai ejaan bahasa Indonesia. Jadi hampir mirip dari ciri-ciri prosedur tadi. Menggunakan tanda baca dan huruf rapi. Dan nanti setelah menonton dan kalian sudah menuliskan langkah-langkahnya, ustazah tidak lagi mengarahkan cara membuat begini-begini. Kalian cukup menyimak dan dari hasil tulisan kalian tadi baru kalian praktek membuat celengan. Sudah understand? Nah, penilaian kedua dapat membuat celengan sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Sudah kalian amati tadi, kerapian dalam pembuatan celengan, bentuk potongan dan tempelan, bahan dan alat yang digunakan serta ide-ide kreativitas kalian sendiri. Boleh tidak sama dengan di video kalian menambahkan ya? Ya, saya tidak. Oh, tapi pun siap menonton. Siap. Oke, kalau siap, kelompok satu bersih ya. Saya siap. Duduknya bagaimana? Kelompok dua bersih ya. Saya siap. Kelompok tiga bersih ya. Saya siap. Kelompok empat bersih ya. Saya kelompok lima bersih ya. Saya siap. Thank you.
Iya, maaf ada yang kurang. Kayaknya tadi terputus gara-gara saja mati. Jadi mau nanti di buku tulis aja ya, Nak. Kalian mengidentifikasi alat dan bahannya. Mana yang di buku? Ya sudah, enggak apa-apa. Ini temannya yang ngomong di buku. Tepuk satu langsung rapi. Nah, di sini anak-anak pesajar soal yang pertama, tulislah alat dan bahan dalam membuat celengan berdasarkan yang video tadi. Kemudian dua, tuliskan langkah-langkah dalam membuat celengan. Ketiga, tabungannya nanti ditulis tujuan pian nabung itu impiannya apa. Nah, seperti ini. Hari ini misalkan tujuannya aku ingin membeli gitar. Aku ingin membelikan ibuku hadiah ulang tahun. Tuliskan kalimat itu dengan huruf kapital. Jadi nanti ditempel di tabungannya pian. Sampai sini paham? Nah, jadi tulis tujuannya di sini. Kalau anak-anak ustazah sudah mengidentifikasi video tadi, boleh nanti langsung praktek membuat tabungan. Kalau cara membuat tabungan tadi apa? Adatnya apa? Sejukkan. Kalau yang pertama, sediakan botol air mineral. Oh iya, iya. Seperti tadi, oh sudah di situ, boleh sekarang praktek. Ya, izin minum saja. Belikan barang hijab. Belikan barang yang mama pengen. Beli sepeda. Tujuan nanti kita bisa diisi tabungan pian untuk apa? Bukan beli kaset kaki. Ingin beli kaset. Masya Allah. Ini tujuannya mana nak? Tanya. Alat dan bahannya. Tanya. Langkah-langkahnya, impiannya alat dan bahan apa? Kemudian impian tujuan tabungannya itu untuk apa? Mana usahanya mau lihat? Oh, kalau bahannya,
berjut oleh sampai mana? Gak tahu. Yang dipacul. Itu apa?
Oh no. Sudah ada tabungan. Beli HP. Jadi beli apa lagi? Hasil dari pembuatan celengan saya. Ini dia teman-teman celengan saya. Saya buat di sini alat dan bahannya kardus, gunting, double tip, dan botol bekas. Dan hiasannya kalau mau. Di sini saya membuat celengan karena membagi warnaan dan tunggang. Dan saya sudah pernah menabung untuk beli HP baru. Ada lagi mas? Kater. Dan ini dia teman-teman hasil pembuatannya, sangatlah bagus. Bagus.
Sekian dari saya, Sarwa. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jri. Kira-kira perasaan Ustazah Septi setelah melakukan observasi
setelah melakukan pengajaran yang diobservasi itu, bagaimana perasaan Ustazah Septi? Pertama, terima kasih Ustazah Jumpa karena sudah percaya untuk mensupervisi saya dalam observasi agenda Tianggi. Perasaannya alhamdulillah senang dalam arti sudah berencana ketika ingin mengajar, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa alhamdulillah sudah disalurkan kepada siswa. Dan dilihat dari biasanya ada refleksi pembelajaran, dari komentar para siswa pun alhamdulillah senang, karena di sana kan ada unsur kreativitas para siswa dalam membuat tabung jaringan. Nah, menurut Ustazah, apakah ada yang saat pembelajaran itu, apakah ada yang kurang? Iya, kemarin itu sesuai dengan modul pembelajaran, alhamdulillah sudah semuanya terlaksanakan. Kalau dari pribadi saya, ada beberapa yang mungkin ingin saya kembangkan, lebih dalam hal pembelajaran berdiferensiasinya ini. Karena kan kemarin itu arahnya nih lebih kepada individu dalam mengkreativitaskan anak-anak dalam membuat, walaupun sebagian anak ada yang saya pegang. Cuman pembelajaran berdepresiasinya itu belum terlalu kelihatan kayak gitu. Nah, jadi itu rencananya yang ingin saya kembangkan lagi, agar karena kan kurikulum merdeka itu kan lebih condong ciri khasnya pembelajaran berdepresiasinya yang muncul. Nah, di situ yang ingin saya perlu perbaiki dan perlu saya kembangkan lagi. Berarti di bagian pembelajaran berdepresiasinya ya, Ustazah. Iya. Menurut Ustazah, saat melakukan mengajar di kelas itu, langkah-langkah yang Ustazah lakukan sudah benar sesuai modul atau ada yang kurang? Alhamdulillah langkah-langkahnya sesuai dengan modul, bahkan bisa saya kembangkan lagi, tidak persis seperti modul. Ada yang sesuai, kalau modul itu kan ibaratnya kertas formalitas, sedangkan pengembangannya lebih saya praktekkan lagi ke lapangan. Iya, boleh lihat di sana juga kegiatan, yang lebih penting itu kegiatan awalnya ya, sudah. Iya. Kegiatan awalnya sudah mencakup semuanya, tujuan pembelajaran tersampaikan, kalimat pematiknya tersampaikan, ada SPG-nya juga di sana, dan kegiatan intinya sangat luar biasa, anak-anak sangat antusias saat itu ya. Ini karena pengembangan yang Ustazah ingin capai kemarin adalah keaktifan siswanya ya Ustazah, dan kreativitas siswa. Kalau dari tujuan pembelajaran itu kan kemarin saya mengambil sesuai alur saja, siswa peserta didik dapat mengamati teks prosedur melalui video yang mereka lihat, kemudian dapat mempresentasikan hasil karya mandiri yang sudah mereka kerjakan. Jadi ada yang ingin saya capai, yang pertama adalah mereka bisa mengidentifikasi, memahami teks prosedur dari apa yang sudah mereka tonton dari video yang saya tampilkan. Kemudian setelah mereka bisa mengidentifikasi, memahami apa dari pembelajaran tadi, saya berharap anak-anak itu bisa melakukannya. Jadi selain memahami, mereka bisa mempraktekkan, oh teks prosedurnya membuat tabungan nih. Jadi mereka bisa melakukan membuat tabungan itu sendiri tanpa kita nih, karena kelas 4 kan kalau kelas rendah biasanya didampingi, tanpa kita yang membantu. Nah, dan ketiga adalah komunikatifnya, public speakingnya, setelah mereka bisa menyelesaikan tadi karyanya, mereka bisa mempresentasikan ini hasil saya, kenapa saya bikin seperti ini, tujuannya apa. Nah, dan alhamdulillah dari tadi berpikir kritis, inovatif, dan komunikatif dalam pencapaian pembelajaran yang ingin saya capai, alhamdulillah terlaksana sesuai dengan profil pelajar ya, Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Tadi Ustazah menyebutkan apa kendalanya tadi di kurangnya terlihat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi rencana Ustazah selanjutnya kira-kira apa Ustazah? Panggil selanjutnya untuk memperbaiki. Kalau untuk memperbaikinya, mungkin nanti lebih tersusun lagi pembelajaran berdiferensiasinya, karena kalau melihat dari aktivitas yang ada, anak-anak itu aktif saja begitu. Yeah. Tetapi mungkin bisa pian lihat ya, pian amati mereka kayak masing-masing
kayak sibuk dengan pribadinya sehingga kekerjasamaannya dengan temannya itu belum muncul. Mungkin di sanalah yang akan, mungkin nanti aktivitasnya aja yang saya bikin bagaimana anak-anak itu kerjasamanya lebih terlihat. Karena kan tiga unsur tadi yang saya prioritaskan, kritis, inovatif, dan komunikatif, sedangkan kolaboratifnya sangat kecil. Jadi mungkin nanti aktivitas yang lebih berbaur dengan kolaboratifnya sehingga keempat aspek tadi bisa ya bisa terpenuhi. Jadi untuk selanjutnya akan lebih diperbaiki lagi pembelajaran dan berdepresiasinya ya Ustazah. Jadi alhamdulillah sangat luar biasa Ustazah, saat dari kita pra sampai ulun melakukan observasi dan sampai hari ini. Jadi ulun terima kasih banyak. Semoga nanti kedepannya kita sama-sama lebih memperbaiki lagi sistem mengajar kita untuk anak-anak kita sehingga berpihak kepada murid. Jadi terima kasih atas waktunya Ustazah Septi. Nanti kalau Ustazah Septi ada kesibukan boleh menghubungi. Terima kasih banyak Ustazah juga. Sama-sama.